Liuzhou ini sebenarnya MUI dengan mitra-mitra ya, perusahaan-perusahaan mitranya di Indonesia, jadi bukan dengan pemerintah Indonesia sebenarnya. Kalau kami dari pemerintah, kita memayungi dengan kita ada perjanjian kerjasama investasi di pemerintah Tiongkok di sini. Untuk klaim dari pemerintah Indonesia, kita akan memfasilitasi perlindungan untuk investasi dan masuk fasilitasi dalam hal memberikan kemudahan apabila investor dari Tiongkok investasi ke Indonesia. Tadi saya sampaikan 5 tahun terakhir ini termasuk dalam top 5 dua besar China dan juga Hongkong. Kemudian di semester pertama ini China nomor 2 ya, 8,2 miliar USD. Pak, kerjasama dengan Liuzhou selain mobil ruling di tahun sebelumnya apa Pak yang sudah terrealisasi di tanah air? Kalau dengan Liuzhou sendiri ya spesifik, mungkin saya perlu lihat lagi, cek apa saja artinya, tapi selama ini menerima cukup banyak misi investasi dari China, dari beberapa kota ya, tidak hanya Liuzhou. Nah, ini yang kita akan bantu mereka gitu.